Kali ini Bang Kumis ada di kantor UPT Desa Teluk Kecamatan Labuan tepat waktu istirahat siang, di mana di setiap hari di UPT ini selalu mengadakan acara makan bareng di saat istirahat siang, di mana Bapak Kepala UPT Bapak Ajat Sudrajat selalu mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk makan siang. Untuk lebih jelasnya, ikutin terus langkah Bang Kumis berbagi untuk mengintip kegiatan di waktu istirahat para pegawai UPT di Desa Teluk. Begitulah kegiatannya. Jadi momen-momen tersebut ya dimanfaatkan, benar-benar manfaatkan itu lah. Begitulah itu berbunyinya. Punya apa bang Kumis? Ya punya pasang bulu. Ini salah satu misalkan yang baik ini ayah namanya Linda. Lambung ini. Thank you.
Ini salah satu